Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, sahabat Bon. Saya ketemu lagi di vlog saya ya. Di konten kali ini saya berkunjung ke Heaven Flowers ya, yang ada di kawasan Majenang ya, Cilacap Barat sahabat masih. Nah, untuk di vlog kali ini saya ingin melihat koleksinya Heaven Flowers ya, yaitu koleksi bonsai-bonsainya Heaven Flowers ya. Dan ternyata jumlahnya banyak bingit ini, banyak bingit teman-teman. Oke, untuk mempersingkat videonya biar agak pendek ya sahabat-sahabat. Sebelum itu juga mudah-mudahan buat teman-teman sehat selalu ya, buat penggemar bonsai. Mudah-mudahan bonsainya bagus-bagus dan penjualannya meningkat ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lanjut aja untuk review yang pertama nih. Di depan saya ini ada bonsai Asoka ya. Nama ilmiahnya saya nggak tahu nih, lupa teman-teman. Ini bonsai Asoka ya, Asoka kuning sahabat. Asoka sekarang lagi boom di Bali ya teman-teman. Ini Asoka kuning teman-teman. Nah ini teman-teman ya, Asoka ya. Ini banyak sekali di sini koleksi bonsai Asoka ya. Salah satunya ini di depan saya juga, silahkan diperiksa. Oke, kita review yang ini dulu ya teman-teman ya. Ini dari bonggol gede teman-teman nih. Ini kisaran lingkaran berapa ya? Ini udah agak gede lah teman-teman. Sebotol aqua mineral 600 ml ya teman-teman. Ini dengan bergaya, gaya apa ini masuknya ya? Ini gayanya ekspresionis ya. Apa sih namanya, slanting ya. Ini berbatang banyak atau triple trunk ini tiga ya. Nah ini natural ya teman-teman ya. Ini memang kayaknya dongkelan nih sahabat. Tapi untuk kesan ketuaannya bagus banget teman-teman nih ya. Perantingannya juga udah bagus, kemudian untuk balancing tunasnya sudah sangat bagus teman-teman. Kayaknya ini habis di treatment ya teman-teman. Oke teman-teman, banyak tuh. Ini yang tadi itu juga sama Asoka tuh. Asoka semua sahabat. Yuk kita terusin ya, ini Asoka juga nih. Ini masuknya di medium ya teman-teman, sekitar 35 ini tingginya. Ini mungkin yang berdaun bunga kuning sahabat. Bunga kuning ya, betul nih. Coba kita cek yang ini. Oke, masih di Asoka nih teman-teman. Saya sepil dikit-dikit aja ya buat teman-teman semuanya ya, dan biar agak dikit pamer lah saya. Kalau di daerah sini tuh banyak Asoka ya, buat pecinta bonsai ya, kayak yang butuh Asoka, silahkan untuk calling ya ke saya, yang ada di deskripsi ya nomor WA-nya ya teman-teman. Ini punyanya Heaven Flower Majenang ya, ini Asoka. Belakangnya bunga merah sahabat. Coba kita lihat putar sini ya teman-teman. Bunga merah ini. Ini bergaya grouping ya sahabat ya. Sorry gambarnya agak dikit-dikit blur sahabat nih. Ini lagi boom flower sama. Lagi boom flower ini. Ini kalau udah buka ya bunganya ini pasti penuh sahabat. Ini masih kuncup ya. Ini lagi boom nih, setiap pucuk ini keluar bunga nih. Bahkan satu pucuk ini ada berapa, 5-6 rumpun sahabat. Wah keren ini, keren nih. Semuanya lagi boom sahabat. Cuma ini mungkin seminggu lagi ya kita semi. Kalau yang ini juga sama lagi boom. Lagi proses ini teman-teman. Nah oke, kita lanjut. Biar agak pendek. Aku sepil nih yang unik ya. Tingginya kurang lebih sekitar 35 cm sahabat. Dengan lingkar batangnya lu bagus. Kakinya juga bagus nih. Asoka Heaven Flower ya sahabat ya. Nah, kalau saya review semuanya kelamaan sahabat. Ini ada yang unik juga nih, dolar mikro. Gaya slanting ya sahabat ya, ekspresionis. Kakinya udah mantap ini, bagus banget. Dahan dan rantingnya juga udah balance ya, udah ngepen.
Keren sahabat. Bonsai asam ya, asam, asam Jawa ya, apa namanya? Tamarindus indica ya. Nah, ini ada beberapa bonsai yang programan ya sahabat. Lagi di program ini. Gayanya ekspresionis, pelintirannya ekstrim sahabat. Ini saya suka ini. Oke sahabat, banyak banget nih ya. Gak mungkin saya videokan satu persatu sahabat. Untuk lebih jelasnya nanti silakan teman-teman berkunjung ya ke standnya Heaven Flowers yang berada di Kecamatan Majenang ya. Silakan klik di Google Map ya Heaven Flowers ya sahabat. Dan semua ini dijual teman-teman ya. Kalau harganya cocok pasti dijual teman-teman. Asam Jawa koleksinya banyak sekali sahabat. Langsung aja saya tunjuk dari sana sampai ujung sini. Ini kurang lebih sekitar 30 pohon ya sahabat. 30 sampai 40 pohon sini. Sana juga banyak sahabat. Heaven Flower ya sahabat ya. Ini standnya Heaven Flowers. Dan juga di sini juga melayani pembuatan taman ya sahabat. Nah, begitu teman-teman, biar agak terlalu panjang videonya juga saya spill sedikit-sedikit. Ini juga ada apa namanya ini? Kemuning ya, kemuning mikro sahabat nih, kemuning mikro dengan model cokan ya. Keren nih cokan ini. Perantingannya bagus juga itu. Ini juga ada masih kemuning mikro. Ini ukurannya small sahabat. Small sampai medium. Dan ini nih teman-teman. Ada cendrawasih yang full flower nih, cendrawasih sahabat. Ada cendrawasih. Gayanya bunjin. Kemudian ini ada bahan-bahan apa namanya? Serbin ya. Ada serbin. Yuk, Mas. Serbin. Yang ini ada, ini apa namanya? Mirten ya. Ini mirten sahabat. Luas cukup gede nih, sekejempol kaki ya. Mirten ya. Yang ini ada sengsimbur mikro sahabat. Ini Thai Vietnam ini. Vietnam. Coba kita lihat dari jauh. Sengsimbur ya, Vietnam ya sahabat. Banyak sekali ini, ada yang sengsimbur lokal juga ada. Ada mustam juga, ada mustam sahabat. Ada juga lohansung ya, lohansung. Saya cuma spill dari jauh ya lohansung ya. Ini bibit-bibit lohansung dan juga prospekan program bonsai lohansung ya sahabat. Ini lohansung. Ini yang mana? Apa cincuan apa namanya ini? Saya lupa ini. Ini yang rose apa sih ini namanya ya? Lupa teman-teman, apa namanya cincuan ya? Cincuan, ada juga yang lidah burung sahabat ya, ada yang mikro juga nih. Lohansung sahabat. Ah, nih. Ada sancang, program sancang sahabat. Sancang ya, buat penggemar bonsai ya, silakan berkunjung ke standnya Heaven Flowers ya. Ini juga ada kawista. Bahan teman-teman, ini bahan teman-teman kawista tuh dengan model pelintiran bagus banget teman-teman. Ada juga dolar mikro ya mangkok ya. Dolar mikro nih. Oke sahabat. Saya nggak bisa lama-lama nih. Makin lama makin betah saya, makin baper nih. Ada juga strebus asper ya. Serut teman-teman. Tapi kayaknya dongkelan nih teman. Ini serut ya, ini juga serut nih. Ini modelnya keren, slanting sahabat. Ini udah siap kontes nih teman-teman ya. Tinggal kita poles-poles sedikit, kita wearing-wearing sedikit. Ini udah siap kontes teman-teman. Banyak sahabat, ini juga ada Asoka. Oke sahabat, untuk vlog saya kali ini cukup sekian ya kayaknya ya. Kayaknya cukup sekian aja biar penasaran juga teman-teman, biar kok vlognya tanggung gitu ya. Kalau merasa tanggung, merasa kurang, silahkan berkunjung sendiri ya ke Heaven Flowers Majenang ya. Di Google Map sudah ada teman-teman di Majenang. Terima kasih banyak sahabat. Yang baru menemukan channel saya silahkan di like, di subscribe juga channelnya ya. Dan dibagi-bagi di sosmed kalian biar tambah keren ya. Biar tambah rekomendasi YouTube-nya buat channel saya sahabat-sahabat ya. Jangan lupa juga untuk terus berkarya ya. Terus berkarya, berinovasi ya. Terus belajar membuat karya-karya yang spektakuler. Dan jangan takut untuk membuat sesuatu yang baru sahabat.
Terima kasih banyak atas perhatiannya dari saya. Salah-salah kata mohon maaf. Akhir kalau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat.